my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play fair? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor baru yang dirilis oleh Yamaha nih. Jadi Yamaha merilis motor terbaru yang bodinya tuh unik banget sih. Ini keren banget sih. Nah ini namanya Yamaha Kibix. Wah namanya oh ya unik juga lah Yamaha Kibix. Nah gue akan bahas pelan-pelan kira-kira ini harganya berapa, spesifikasinya apa aja. Kita bahas pelan-pelan bro. So let's get started. Like jadi ini Yamaha merilis Yamaha Kibix terbaru nih, resmi meluncur. Apa bedanya nih dari versi yang lamanya? Jadi belum lama ini Yamaha resmi meluncurkan versi terbaru dari Yamaha Kibix. Yamaha Kibix ini diluncurkan oleh Yamaha Thailand di sana. Ya semoga aja nanti bisa masuk ke Indonesia. Nah dari sisi desain sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan versi sebelumnya. Yamaha Kibix ini tetap dengan bentuk yang masih unik. Tapi yang paling terlihat perbedaannya adalah pada pilihan warna dan pola grafis yang baru nih. Nah, jadi ada 6 warna terbaru yang dimiliki oleh Yamaha Kibix 2020. Nah, Yamaha Kibix 2020 menggunakan mesin Blue Core 125cc yang diberikan garansi lebih nih dari 5 tahun atau 50.000 km. Lumayan jauh juga nih 5 tahun bro untuk garansinya, keren. Nah, selain pilihan warnanya, yang gak kalah menarik adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Yamaha Kibix terbaru ini. Nah, motor Matic yang menggunakan pelek berdiameter 12 inci ini memiliki fitur yang lengkap. Emang untuk peleknya lumayan kecil juga nih, 12 inci, unyu-unyu lah ya. Nah, jadi gini, fiturnya ini lengkap banget nih bro, seperti lampu depan dan belakang yang sudah menggunakan LED. Nah, speedometer juga sudah full digital LCD. Wah, ini keren banget sih untuk speedometernya, keren lah. Yang gue lihat sih mantap. Nah, dia juga memiliki charger untuk ponsel. Nah, lalu ada juga nih ya bagasi besar yang berukuran 22,5 liter. Nah, motor ini memiliki beragam versi sebenarnya bro. Jadi ada versi yang biasa atau standar, ada versi S dan versi ABS. Untuk harganya juga berbeda-beda nih. Nah, untuk versi standar dijual di sekitar harga 25 jutaan di sana tuh bro. Nah, lalu untuk yang versi S itu di 26,5 juta. Lalu untuk yang versi ABS yang tertinggi nih, varian tertingginya di 31,7 juta. Nah, kira-kira kalau seandainya masuk ke Indonesia, bakalnya tuh diterima di pangsa pasar Indonesia nggak nih dengan bentuk yang seperti ini? Karena memang yang gue lihat sih bentuknya nyentrik lah. Kalau gue jujur pribadi sih, ya pasti laku nih karena ya di Indonesia nggak ada nih motor unik yang seperti ini. Ini keren sih. Oke, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua tentang dunia sepeda motornya. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.